Kita beralih ke informasi pesawat latih milik Indonesia Flying Cup yang jatuh di BSD Tangerang Selatan pada Minggu siang, Saudara. 3 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Pesawat latih tipe Tech-6 ini jatuh di BSD pada Minggu siang pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Kementerian Perhubungan mendapatkan laporan ada 3 korban dari pesawat jatuh ini, yakni pilot, kopilot, dan teknisi. Pesawat ini sebelumnya berangkat dari Bandara Pondok Cabe menuju Bandara Salakanagara, Pandeglang, Banten. Namun, saat hendak kembali ke Pondok Cabe, pesawat jatuh di BSD. Pesawat ini jatuh pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat di BSD Tangerang Selatan. Pesawat ini berangkat dari Bandara Tanjung Lesung di Banten, sedianya menuju ke Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan. Pesawat ini sendiri berisi 3 orang yang terdiri dari 1 pilot, 1 co-pilot, dan 1 teknisi. KNKT dan Polri tengah melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat. Olah TKP juga sudah dilakukan. Saat ini badan pesawat akan dipindahkan dari lokasi kecelakaan di lapangan Sunburst BSD menuju ke Bandara Pondok Cabe. Sedangkan 3 korban sudah dievakuasi pada Minggu sore. Polisi mendapatkan informasi kode Mayday sesaat sebelum pesawat latih jatuh di BSD. Pesawat tersebut berangkat dari Pondok Cabe menuju Tanjung Lesung, Banten. Namun, saat hendak kembali ke Pondok Cabe, pesawat jatuh di BSD. Menurut Kapolres Tangerang Selatan, saat kejadian wilayah BSD tengah diguyur hujan deras. Tujuan itu pertama dari Pondok Cabe, ya nanti arahnya kita masih belum tahu yang kita sampaikan, tapi Tanjung Lesung benar nggak, Pak? Iya, informasi akhir awal dari ke Tanjung Lesung, nanti mau kembali lagi ke Pondok Cabe, terus ada informasi perminta tolong Mayday, habis itu hilang kontak. Kita tidak bisa menyampaikan seperti itu, tapi waktu kejadian hujan lebat pada 14.00 WIB. Saat ini dari 3 korban jatuhnya pesawat, salah satu jenazah korban yang merupakan kopilot pesawat telah diberangkatkan ke rumah duka di Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV.